Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 1.192 pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 5,4 juta jiwa. Namun sayangnya, NTT masih menduduki posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Masih banyak anak-anak yang terancam putus sekolah, stunting, dan buta huruf. Semua itu tidak akan berubah tanpa sebuah tindakan nyata. Untuk itu, Tangan Pengharapan mendirikan 3 sekolah berasrama di Sumba, Kupang, dan Atambua. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendidikan anak-anak di NTT. Dengan adanya guru-guru pedalaman, kami dapat memilih anak-anak yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter baik dari berbagai titik di pedalaman untuk masuk ke sekolah berasrama. Seperti yang dialami oleh Valen Reama, yang merupakan alumni sekolah berasrama Kupang, yang kini telah mengabdi menjadi guru pedalaman di Nopen, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Valen Reama, saya berasal dari Sumba Timur. Sekarang saya bertugas di FLC Nopen di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya bergabung menjadi guru pedalaman, saya sebelumnya adalah anak Yayasan Tangan Pengharapan itu sendiri. Saya dapat beasiswa dari Tangan Pengharapan untuk kuliah melalui sekolah berasrama yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya kuliah mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan setelah saya wisuda kemarin tahun 2022, saya bergabung menjadi guru pedalaman. Karena saya berasal dari pedalaman, jadi saya sangat mengerti dengan kondisi-kondisi yang ada di pedalaman, bagaimana kami anak-anak di kampung itu harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 2 atau 3 kilometer dari rumah hanya untuk pergi ke sekolah, dan begitu pun mereka pulang. Kerinduannya untuk menolong anak-anak membuatnya ingin bergabung menjadi guru pedalaman, agar anak-anak di pedalaman dapat memiliki kesempatan dan harapan yang baru. Saya punya kerinduan supaya anak-anak yang di Tanah Timur ini juga mereka bisa punya harapan untuk bisa memperoleh ilmu yang layak, sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang mereka impikan. Mari dukung Valen dan guru-guru pedalaman lainnya untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.